kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Apakah engkau mengaku bahwa firman Allah yang engkau pelajari selama ini sungguh-sungguh jalan kepada kehidupan yang kekal dan bersedia hidup mentaati firman Allah sampai akhir hidup? Jika demikian hatimu, maka jawablah, ya, saya mengakuinya, kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Apakah engkau bersedia untuk ikut dalam perjamuan kudus yang dipersaksikan oleh Tuhan sebagai bagian dari persekutuan dengan Kristus, sebagaimana Dia menghargai Kristus untuk memperoleh pengampunan dosa dari dunia kekal? Apakah engkau bersedia melakukan tugas panggilanmu selaku orang percaya di tengah jemaat dan di dalam hidup sehari-hari? Jika demikian engkau mengendakinya, maka jawablah, ya, saya bersedia, kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Jika demikian, maka nyatakanlah kesediaan kepada Tuhan dalam doa. Kami persilakan untuk kami dengan berdoa. Satu, dua, ya.
Gimana hari ini? Ya biasa aja. Biasa ya. Ini motor kau? Motor. Wih, kenapa gak ada mobil? Nah, pengen aja ada sama anak motor udah. Wih. Cuman tadi ada dua orang lagi sama dengan mana lihat Yus? Oh, mau di scan dulu sama tulangnya. Sama udahnya. Sekarang aja. Aku mau ke sana. Ya kan?
Tuhan, ya. Sebelum kita memberikan sedikit kejangan firman Tuhan pada saudara Nadi, mari kita sama-sama untuk berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan, pas kalian nanti dengan makanan dan minumannya. Amin. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami datang bersyukur kepada Tuhan. Dalam acara syukuran ini, kalau saudara kami Bolas Ignatius Pertondak telah lepas ini, Tuhan, kami bersyukur dan hari ini kami melakukan ibadah singkat ini, Bapa, untuk memberikan wejangan, untuk memberikan bimbingan rohani sedikit baginya, untuk boleh jadi kekuatan dalam kehidupan imannya yang sudah lepas ini, ini Bapa. Dan kepada kami semua yang hadir, berkatilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saudara-saudara yang hadir pada siang hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan Rola Ignatius Pertondak. Di mana hari ini, ya, khususnya saudara Rola Ignatius Pertondak telah lepas ini, ya, dan lepas ini itu artinya telah melua, ya, telah juga melepaskan tanggung jawab daripada dosanya yang ada dari orang tuanya, dan sekarang ini berarti dia sudah menjadi dewasa di dalam iman kepercayaannya. Karena apa? Karena setahun lebih atau setahun lebih kurang dia telah mengikuti bimbingan di sini, ya, kalau tidak salah setahun diberikan pelajaran-pelajaran dan juga diberikan materi tentang Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, serta tentang gereja dan dogma-dogma daripada gereja yang ada. Nah, hari ini dia telah menerima CD itu dan telah diteguhkan dengan nas ayat firman Tuhan yang dikatakan dalam Mazmur 131 ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, khususnya kepada saudara Rolas, firman Tuhan ini menjadi pegangan di dalam kehidupannya, bahwasanya dia boleh menenangkan dan mendiamkan jiwanya di dalam kehidupannya. Kalau kita tahu, sekarang ini adalah zaman di mana banyak orang merasa khawatir, ya, banyak orang merasa takut, banyak orang tidak tenang dengan kejadian, dengan apa yang sudah kita alami sejak COVID-19. Yang sudah terjadi di negara kita maupun di negara-negara luar yang terdampak dengan COVID yang ada. Tapi jikalau di dalam kehidupan kita dan khususnya kepada Rolas yang telah menerima pelajaran firman Tuhan, kehidupannya itu semakin bisa tenang. Kehidupannya itu sesuai dengan firman Tuhan dapat mendiamkan jiwanya di dalam apa? Di dalam firman Tuhan. Selama setahun dia telah mendapatkan bimbingan, dia telah mengikuti ujian, dia telah mengikuti pelajaran-pelajaran dari firman Tuhan. Dan kiranya dengan firman Tuhan itu, Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman bertumbuh ke arah Kristus. Oleh karena apa? Karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman itu membuat saudara Rolas itu bisa tenang, bisa diam, bahkan kita semua menghadapi situasi ini hanya dengan firman Tuhan. Dan saya yakin firman Tuhan yang telah dipelajari oleh saudara Rolas, anak kita ini, itu boleh mendewasakan imannya. Dan bukan berarti kalau dia sudah dewasa dalam iman, dia berhenti terhadap firman Tuhan. Masih ada kelanjutan, karena hidup kita ini masih berlanjut. Masalah ini masih berlanjut. Ada orang bertanya, sampai kapan COVID ini berlangsung? Tidak ada yang tahu, saudara. Mungkin selamanya COVID ini akan terjadi. Mungkin selamanya larangan-larangan itu terjadi. Tapi satu hal yang kita tahu pasti, kalau ada firman Tuhan, Roma 10 ayat 9 ayat 13 ada berkata, iman kita bertumbuh ke arah Kristus. Iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1 berkata apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita percaya. Nah, jadi di dalam menghadapi situasi ini kita perlu iman kita di dalam Yesus. Bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus
kembali kepada Alkitab. Orang Belgia sana bilang back to the Bible. Kita kembali kepada Alkitab. Saya kita percaya ya, saudara anak kita Rolas telah banyak belajar dari firman Tuhan selama masa sebelum dia di sini dilepas ini. Percayalah, firman Tuhan itu menjadi kekuatan. Firman Tuhan menjadikan pedoman untuk saudara Rolas dan kita semua. Bapak Diaman juga, abangnya dan topnya juga. Kita semua di sini boleh tetap tenang dan mendiamkan jiwa kita dengan situasi yang ada ini hanya dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara Rolas ya, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dengan situasi yang ada, tenangkan jiwa dan diamkan jiwa di dalam Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang kami dapatkan hari ini di dalam Mazmur 131 ayat yang kedua. Pegang baik firman Tuhan. Dan jangan lupa, selama kita masih hidup, tetaplah berhubungan dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah kehidupan kita. Hanya firman Tuhan yang bisa mengalahkan segala stres, segala ketidaknyamanan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja hati tenang. Mari, sama-sama kita semuanya boleh tenang dan kita boleh membuat diam diri kita ini di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah pembela kita, Tuhanlah penolong kita. Khususnya kepada Rolas, kami sudah semakin dewasa di dalam iman. Untuk itu, jadilah terang, jadilah saksi bagi ayah yang kamu kasihi dan yang mengasihimu, bagi abangmu dan bagi utokmu, dan bagi semua keluarga. Jadikanlah dirimu saksi, karena kau sudah lepas ini. Kau sudah bertanggung jawab terhadap mana yang baik, mana yang tidak baik, apa yang disukai Tuhan, apa yang tidak disukai Tuhan. Kamu sudah tahu, karena kamu sudah lepas ini. Kamu bertanggung jawab terhadap apa yang kamu akan lakukan. Tuhan Yesus mengasihi, kamu sudah menjadi orang percaya, tetaplah percaya kepada Yesus. Jangan lepaskan iman di dalam Yesus. Masalah-masalah akan membuat iman kita goncang, tapi bersama dengan Yesus dan firman-Nya, kamu akan diberikan kekuatan. Hidup dan masa depanmu sukses dalam Tuhan. Demikian juga dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan singkat yang boleh menjadi pegangan hidup bagi anak kami Rolas Ignatius Matonda bersama dengan ayah, abang, itoknya dan semua yang hadir di sini Tuhan. Biarlah kami tetap bersandar kepada firman-Mu. Dunia boleh bergoncang, dunia boleh mengalami masalah, tapi Engkau dan kerajaan-Mu tidak tergoncangkan. Untuk itu Bapa, hamba berdoa bagi Rolas, berkati masa depannya, berkati ayahnya, berkati abang dan adiknya, berkati semua yang hadir pada siang hari ini Bapa, dan terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga nantinya makanan minuman ini diberkatilah menjadi kesehatan, penambah gizi, tenaga dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin, amin. Haleluya. Maha besar Engkau Bapa di surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus. Terima kasih kalau hari ini Tuhan
anakmu telah menerima engkau, telah menerima lepas sini, dia telah percaya dan telah mempercayakan hidupnya kepadamu. Berkatilah, ingatilah Tuhan. Berkat juga orang tuanya, Bapak Matondak Tuhan, dan juga dengan abang dan adiknya, serta hari ini keluarga Bapak Matondang memperingati 138 hari kalau ibu yang kami kasihi telah terpanggil lebih dahulu dari hadapan keluarga ini dan dari kami semua. Tuhan, kami percaya dia sudah dikumpulkan bersama dengan Allah, demikian juga dengan anaknya Ina yang ada di sini yang telah lebih dulu juga mendahului kami. Kami percaya Tuhan, dia bersama denganmu aman, tenang, dan hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kepercayaan Bapak Matondang dan juga dengan Inang di sini. Dan kami semua, dalam nama Tuhan Yesus, berkati makanan minuman ini menjadi kesehatan, penambah gizi dalam tubuh kami. Dan kami berdoa, dijauhkanlah sakit penyakit dari tubuh kami. Kami semakin sehat dengan memakan makanan dan minuman ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Pulang aja anak-anak. Jadi pulang, bukan mengingatkan kan? Iya. Waktu itu kan ada kenal dokter di rumah gitu.
hadiah mu menghadiri maduang buat ini kedatangan tulang. Terima kasih tulang sudah datang. Ceritanya tulang tinggal di mana tulang? Medan atau tahu? Di Medan. Suari. Di Suari. Suari ya. Terima kasih tulang sudah datang. Suari. Tahu kok siapa kan? Tahu lah. Siapa? Olive kan? Agus. Agus kan? Ini apa? Ini tulang Agus. Ah, ya. Yang punya pompa bensin. Tahu tahu. Ah, ini apanya? Biar tahu. Tuan-tuan tua udah, Nanan Nang udah, makasih Nang udah mau bawain, tadi bawain ikan ya? Iya. Terima kasih udah Nang udah. Waktu juga mau hadir tadi Tuan, makasih Tuan. Bapak Tuan yang kesini apa Bapak? Kok kotak? Bukan, boleh ya. Tapi siap jantung aja. Naik motor, naik angkot. Bawa nanti kan kita antar aja Pak Tuan. Gak apa-apa, gampang tuh ya. Tadi cari aman aja. Siapa tau kadang-kadang gak dapat parkir, cari aman, tinggal buka pintu turun. Oh naik dek. Iya. Atasnya nggak ada mobil parkir. Kadang-kadang penuh. Ya? Iya, nasib-nasiban. Ya, nah, iya. Kasih Pak Tomo datang. Daripada roh di dalam dunia, sehingga kami akan berjalan kembali pulang dengan selamat, dilindungi tiba di rumah masing-masing, dan malam ini kami akan beristirahat tidur. Kami akan mendapatkan tidur yang nyenyak dan yang baik adanya. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, memuji memuliakan namamu. Terima kasih Bapa atas makanan minuman, diberkatilah menjadi kesehatan tubuh kami, dan memberkati tangan-tangan yang telah memberikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam buat Brother Rolas. Semoga Maganaris makin bertumbuh dewasa, makin tampan, dapat jodoh yang baik, jadi anak yang baik semua semua. Aku akan tuat. Okey. Tulang lupa juga mengucapkan, aku mengucapkan bagi Tius, selamat bagi Tius, semoga Tius menjadi tambah dewasa, tambah baik, dan kuliahnya lancar, hingga sampai selesai. Selamat ya Tius. Takut-takutan Tuhan adalah awal pengetahuan. Soalnya sih, bagaimanapun kita ditempatkan, Tius ditempatkan, Tuhan baik dalam pendidikan ataupun dalam kerjaan nantinya, tapi sekarang masih fokus dalam kuliah. Tetap utamakan Tuhan dalam kehidupan Tius. Manusia bisa melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Itu aja sih yang Nauda ingin sampaikan sama Tius. Karena kalaupun kita pintar, sepintar-pintar kita apapun, tanpa kita minta pertolongan Tuhan, kita tidak berpegang pada Tuhan, itu bisa mengalami kehancuran. Saya Tius ya, tetap semangat, walaupun nama nggak ada, kamu harus jadi yang terbaik, seperti yang pasti mama kamu inginkan ya, dan untuk kalian, termasuk Tius, ya, saya Tius. Ya, selamat malam, selamat ini, sehat selalu, bahagia, dan sukses dalam pendidikan dan pekerjaan yang nanti yang kamu cita-cita. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau dari siang ini kami boleh ada di dalam lembur kuring ini untuk menikmati ucapan syukur atas telah lepas sidinya dari anak kita Rolas Ignatius Patondang.
di mana renungan firman Tuhan yang diberikan kepadanya adalah Mazmur 131 ayat yang kedua. Firman Tuhan itu berkata, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Nah, perlu diketahui sama Rolas dan kita semua hadir, dalam keadaan sekarang ini ada banyak hal yang membuat orang takut, ada banyak hal yang membuat orang tidak tenang dan tidak bisa berdiam diri dengan situasi yang ada. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Dan itu dilakukan oleh Daud dan juga kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan kita pun mau menenangkan dan mendiamkan jiwa kita hanya dengan firman Tuhan Yesus. Dan kepada Rolas, dia sudah mendengarkan firman Tuhan di dalam pelajaran CD-nya hampir setahun, dan kiranya itu membuat dia semakin dewasa di dalam iman, supaya dia bisa mengasihi bapak, ya, ayah, mengasihi abang dan adiknya, itunya, dan semua keluarga yang ada di dalam kehidupan Inatius. Dan kami semua yang mendengarkan firman ini, berterima kasih untuk apa yang telah disuguhkan oleh keluarga Bapak Diaman Mas Bondang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ada rapat dulu di depan. Ya, kami aja khusus yang panitia Bintang. Thank you.